Haleluya, kasih setia Allah selalu baru tiap hari. Tidak pernah dimakan oleh musim apapun juga, tetaplah berharap percaya kepada Tuhan sampai dicurahkan segala sesuatu untuk pemulihan hidup saudara dan hidup saya. Tuhan itu baik, kita puji Tuhan. Kita mau jadi penyembah Allah yang benar, yang menyembah dalam roh dan kebenaran. Mari kita puji Dia. Bila ku sama-sama katakan, kasih setiamu lebih dari hidup. Biar bibirku memegahkan Engkau seumur hidup. Thank you.
Seumur hidupku hanyalah Bapa.
masa keheningan kami mau merenungkan betapa cintamu yang tidak pernah habis, tidak pernah luntur, tidak pernah dimakan oleh musim apapun juga. Selalu bersemi dalam hati kami ketika kami datang melekat dan tinggal di dalam Tuhan. Kami mau mendekatkan diri kami kepada-Mu Bapa. Engkau Sang Penjunan yang mampu menuntun, menolong, dan akan memulihkan setiap kehidupan. Apapun latar belakang kami, Engkau menerima kami apa adanya. Sucikan kami, layakkan kami untuk memandang kebesaran-Mu, menikmati segala kasih karunia-Mu. Berkati setiap saudara-saudara kami yang datang dengan segala kesusahan, penyakit, penderitaan, ketidakberdayaan, kesusahan, bahkan apapun yang menekan jiwa, roh, tubuhnya, dalam nama Yesus kami usir semua, pergi, tinggalkan. Mari sama-sama katakan, dalam nama Yesus, taruh tangan saudara tempat yang sakit, kami usir semua sakit penyakit, tekanan jiwa, stres yang membawa orang sampai kepada bipolar, Parkinson, bahkan juga yang autis, kami usir semua sakitnya dalam nama Yesus, pergi, tinggalkan. Oleh bilur-bilur Yesus, sakitnya sudah disembuhkan. Yang sakit bagian tulang, taruh tempat tangan saudara di tempat yang sakit. Katakan, dalam nama Yesus kami usir sakit penyakit yang ganggu tulang, yang buat retak, yang membuat tidak bisa berjalan, yang membuat tidak bisa bergerak. Kami patahkan semua kelumpuhan, sakit penyakit tulang, pergi tinggalkan. Oleh bilur Yesus, sakitnya sudah disembuhkan. Yang kanker, katakan, oleh bilur Yesus, sakit kanker dimanapun tempatnya, taruh tangan sudah di sana. Dalam nama Yesus, katakan, oleh bilur Yesus, sakit kanker sudah disembuhkan. Yang menjalani kemo, Tuhan kasih kekuatan, berikan kekuatan ekstra sampai selesai dan dinyatakan beres total dalam nama Yesus. Kami berkati saudara-saudara kami yang sedang sakit karena rabun mata, tiroid, telinga, tidak bisa mendengar. Tuhan jamah dan beri sembuh. Kami tolak semua sakit penyakit yang membuat karena asma, diabetes, kolesterol, darah tinggi, alergi kulit. Kami usir semua sakit itu dalam nama Yesus, pergi tinggalkan. Yang sakit stroke juga Tuhan tolong jamah dan beri sembuh. Kami hancurkan semua sakitnya, pergi tinggalkan dalam nama Yesus. Bebaskan setiap mereka yang masih terikat dengan obat-obat terlarang, termasuk drug, narkoba, rokok, minuman keras, bahkan juga apapun yang membuat mereka tidak bisa fokus kepada Allah, termasuk film-film yang tidak mendukung imannya. Dalam nama Yesus kami usir semua ikatan apapun, pergi tinggalkan. Pergaulan-pergaulan yang tidak sesuai kehendak Tuhan, supaya Tuhan juga patahkan kuasanya, supaya tidak bisa terjadi lagi. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami berdoa untuk setiap mereka yang keluarganya belum datang pada Tuhan, suami, istri, atau anak, orang tua. Tuhan tolong, kami lepaskan berkat keselamatan seperti janji Tuhan. Satu yang percaya seisi rumahnya diselamatkan, terima janji itu. Katakan, Tuhan tarik mereka, tarik semua keluarga-keluarga yang belum percaya Tuhan supaya bisa dibawa datang. Tetangga, teman, orang-orang di marketplace kami, bahkan juga siapapun juga di kota kami masing-masing, Tuhan lepaskan berkat keselamatan kami. Patahkan setiap penghulu di udara pemerintahan kegelapan, roh-roh jahat dan semua pengikutnya yang membutakan mata hati, yang membuat orang menjauh dari Allah. Kami usir, pergi tinggalkan roh kesuaman, roh agamawi, roh apapun yang membuat orang tidak bisa tinggal dalam anugerah Allah. Kami patahkan kuasanya. Bebaskan semua orang-orang di pemerintahan dari tertinggi sampai terendah, buat semuanya hidup takut akan Allah, penuh dengan hikmat, akal budi, memimpin bangsa dan negara kami semuanya, masuk Indonesia dan Australia, bahkan semua tempat, supaya dipenuhi dengan kemuliaan Allah. Bantu Tuhan supaya Injil Tuhan bisa disebarluaskan, pakai semua hamba-Mu yang dengan gesit memberitakan firman, memberitakan kabar baik. Biar setiap orang yang terima Yesus, yang mendengarkan kabar baik ini, bisa diselamatkan seperti janji-Mu. Terima kasih untuk pengampunan dosa yang Tuhan sudah berikan. Terima kasih untuk janji pemulihan, janji kesembuhan. Bahkan terima kasih untuk segala sesuatu yang Tuhan sudah karyakan di kayu salib untuk kami semuanya. Sehingga pada saatnya nanti
kami bisa kembali kumpul bersama-sama Tuhan, dipulihkan dan diangkat hidup-hidup masuk di sorga sana. Terpujilah namamu Tuhan, bantu kami tetekun setia dan sungguh-sungguh mencari Tuhan dan menemukan apa yang terbaik bagi kehidupan rohani kami, bukan saja jasmani. Berkati semua pekerjaan anak-anakmu, apa saja yang diproduksikannya supaya terjual laku bersih. Dan tolong Tuhan supaya mendatangkan keuntungan. Tolong mereka yang sedang mau jual tanahnya, jual rumah, bahkan yang mau disewa-sewakan. Sediakan pembeli yang baik, yang berani bayar harganya. Kami berdoa untuk setiap anak-anakmu yang rindu supaya dapat pasangan hidup, dapat keluarganya, yang mapan, dapat tinggal di dalam karmonisan. Tuhan berkati, Tuhan berikan yang terbaik. Bahkan yang belum punya anak, belum punya cucu, bukakan kandungannya. Angkat kemandulan, roh kemandulan kami usir pergi tinggalkan. Bebaskan semua untuk terus bisa menikmati hari-hari hidup yang bahagia di dalam kebesaran janji Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati semua anak-anakmu supaya dapat pekerjaan yang baik, dapat layak untuk muliakan Tuhan. Kami serahkan semuanya, ini doa kami dalam nama Yesus kami bersyukur. Amin. Tuhan memberkati.